Festival Film Bela Negara 2019. Salam Bela Negara. Oke, tepuk tangan lu dong untuk kita semua. Sebelum acara berlanjut, mari kita sama-sama kita saksikan video profil pembicara kita, yaitu Bapak Ahli Suryapati. Beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam perfilman Indonesia. Kepada Bapak Ahli Suryapati, selamat datang Bapak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bila negara. Tadi saya, saya dengar tadi apa yel-yelnya tadi. Gimana? Kira, kalau nggak ada yang mandu, kira-kira pada hafal nggak tadi? Ah, coba, coba, coba. Tapi saya ingin memulai begini. Jadi sejarah itu adalah cakupan berbagai peristiwa yang terdiri dari kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Nasibnya memang seperti itu, takdirnya memang seperti itu, hitohnya memang seperti itu, ya. Jadi, kalau kita hanya mengambil manfaat dari museum, situs, apa ya, kita cuma jadi dinosaurus, kita cuma jadi apa itu, uh, uh, binatang-binatang purbakala itu kan yang enggak berguna gitu, padahal enggak begitu. Karena nanti kaitannya dengan film, uh, saya memulai dengan pengertian sejarah dulu, ya. Karena eh, apa yang kita terjadi hari ini dan besok, apa yang kita alami hari ini, besok itu semua adalah kaitannya dengan masa lalu, ya, dengan sejarah, ya, jadi kalian, saya, ya, sampai punya tampang begini ini, karena sejarah bapak saya yang bukan orang bule, ya, kalau saya, bapak saya dulu ada Arabnya, saya kayak Nadim, gitu, ya, jadi berkaitan. Karena ibu saya orang Jawa dulu, makanya saya begini. Kalau dulu ibu saya dari Amerika atau apa gitu mungkin kayak siapa gitu ya. Jadi berkaitan itu bukan saja fisik, kelakuan saya, otak saya itu berkaitan dengan dulu bagaimana ibu saya mampu enggak memberi gizi pada bayinya waktu saya dalam kandungan, kan begitu. Kalian juga begitu. Saya kan ngasih contoh saya supaya kalian enggak tersinggung. Jadi <Gdrop> jadi kalau ada yang agak terbelakang, agak maju itu sangat dipengaruhi oleh ketika kita masih dalam kandungan. Gitu ya kira-kira logikanya. Sehingga kita itu tidak bisa lepas dari masa lalu, dari sejarah yang bahkan kita sendiri waktu itu belum mengalami. Begitupun ibu bapak kita dulu itu tidak bisa dilepaskan dari ibunya bapaknya atau kakek kita, apakah dulu waktu dia di kandungan itu Ibunya sedang diancam cerai oleh suaminya, atau di KDRT, berpengaruh pada suasana jiwanya, sehingga itu berpengaruh pada karakternya sampai kemudian mempengaruhi kita. Nasib kita juga begitu, ya. Ada yang orang dari dulu memang tulangnya kaya gitu, ya, kan? Ada memang, jadi ada yang memang karena orang tuanya memang sudah artis terkenal, sudah, sehingga ketika... Kesini enak aja, jadi artis, jadi penyanyi. Kan gitu, kan banyak, kan penyanyi-penyanyi cilik yang dengan gampang jadi penyanyi. Karena itu berkaitan dengan sejarah, jadi sejarah itu menentukan kita pada hari ini. Jadi kita berpikir, mendasarnya dulu supaya kita apa nanti enak kalau sudah mendasarnya ketemu itu ya. Uh, berpengaruh pada hari ini, jadi semua hal bahwa kita punya kewajiban mencari jati diri mencari kepribadian, itu iya, ya supaya kita tidak larut, artinya tidak menjawab, eh, tidak kagok untuk menjawab tantangan-tantangan hari ini. Jadi apa yang kita pikirkan, Anda kuliah, Anda nyari duit, Anda kerja, itu karena berpikir ke depan, karena sudah membayangkan tahun 30 akan bubar Indonesia ini, kita mulai berpikir nih, perlu bela negara, kan gitu kan, perlu begini, perlu begini gitu karena nanti akan ada informasi terlepas kalau benar salah kan kita nggak tahu ya kan tetapi karena ada informasi bahwa masa depan akan begini maka kita lakukan perbuatan-perbuatan kita pada hari ini itu sejarah jadi sejarah itu perlu kita hayati perlu kita berlakukan perlu kita jadikan pelajaran kita perlu jadikan panduan kita perlu jadikan apapun referensi hidup kita untuk kita menempuh hidup hari ini, berbekal kemarin, dan juga untuk menanamkan visi masa depan. Begitupun ketika hari ini kita melihat sejarah film, kalau soal tahun 900 bioskop pertama datang, tahun 20, 1926 lutong kesarung mulai dibuat, tahun 50 itu udah hafal lah, itu gampang, buka Google juga juga bisa kan, itu, itu mudah. Tetapi bagaimana kita memperlakukan sejarah untuk menjadi pedoman kita, panduan kita untuk menuntun hidup kita dalam berbagai hal hidup ini. Nah, termasuk ketika kita bicara perfilman, termasuk kita bicara sejarah film. Gunanya apa? Supaya kita tadi untuk hal umum ya, supaya kita memiliki apa yang kita sebut jati diri. Apa yang kita sebut kepribadian? Nah, kalau di film adalah apa yang kita sebut film Indonesia, apa yang kita sebut film berkepribadian Indonesia, dan itu semua ada di amanat Undang-Undang, ya, bu bu bukan karangan-karangan sembarangan. Di Undang-Undang ada tujuan penyelenggaraan film adalah begini, begini, begini. Kalau film itu tidak mengarah ke sana, bahkan... Kebalikannya dari tadi tujuan-tujuan arah penyelenggaraan perfilman tadi untuk membangun kepribadian bangsa sebagai ketahanan nasional, kan ada juga itu, ya? Itu berarti salah kita menyelenggarakan film. Ternyata film rusak. Oh, tidak membina akhlak mulia. Oh, tidak membuat kita merasa cinta NKRI. Oh, tidak bisa membuat kita merasa berkemanusiaan. Berarti salah nih film kita. Itu gunanya. Jadi kita mencari kepribadian, mencari jati diri, menemukan diri kita sendiri, berangkat dari masa lalu sejarah itu. Ini sebenarnya berlaku untuk semua, bukan hanya film ya, berlaku untuk berbagai hal. Makanya tadi saya mulai dari diri kita sendiri, lahir pun dimulai dari sejarah orang tua kita kan, lalu setelah gede begini kita punya cita-cita uh, untuk apa tadi e, menghormati orang tua kan banyak kalau ditanya kan untuk apa sih kamu bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua kan gitu itu kan itu kan mulia saja bagus kan sebagainya juga nanti ke depan pengen apa saya pengen gini memberangkatkan haji orang tua dan sebagainya kan gitu nah ke depan pun kita ingin meraih jati diri kita sekaligus apa yang kita cita-citakan dan ujung dari semua itu saring kes dulu ya ujung dari karena nanti saya ingin saya ingin banyak yang ngobrol gitu ya ujung dari semuanya itu adalah apa sih yang ingin kita capai di dalam kita tadi apa mencari jati diri mencari dan sebagainya itu adalah kesejahteraan udah nggak usah macam-macam kita ini hidup untuk meraih kesejahteraan jadi kalau anda disuruh kuliah disuruh apa uh, kerja disuruh bela negara disuruh cinta NKRI untuk apa cinta NKRI kalau miskin salah disuruh semuanya, ini adalah untuk kesejahteraan. Kita beragama itu disuruh untuk sejahtera. Ya, kesejahteraan lahir dan batin. Itu lengkapnya. Ya. Jadi kesejahteraan itu ada dua, lahir dan batin. Agama pun menyarankan begitu. Maka disimbolkanlah kesejahteraan itu melalui kemarin saya sampaikan juga itu, melalui namanya surga. Ya, nggak ada yang nyuruh Anda masuk neraka, Tuhan pun menyuruh kalian masuk surga. Apa itu surga? Surga itu gambaran dari seluruh kesejahteraan yang tiada habis-habisnya, yang tiada batasnya. Surga, wah, kita berbuat apa saja? Oh, enak. surga kan gitu kan? Wah, apa aja tersedia enggak? Dilarang bebas itu surga, kesejahteraan. Jangan sampai kalian masuk neraka. Apa itu? Itulah apa paling bawah dari non sejahtera fakir miskin apa segala macam numpuk di neraka situ ya penderitaan yang tidak ada habis habisnya dipanggang api lah gambarannya di begini dan semacam macam jadi kita beragama pun disuruh meraih kesejahteraan jangan jadi menjadi miskin menjadi fakir dan sebagainya nah begitupun dalam hidup ini sama sama aja makanya ada namanya di dunia dan akhirat kan gitu ya Ujung-ujungnya kita adalah meraih kesejahteraan lahir dan batin. Memang kesejahteraan itu tidak bisa hanya material, hanya fisik ya, lahir dan batin. Itu. Nah, begitu pun film, ya kembali ke sejarah film. Sejarah film, kenapa kita perjuangkan atau dulu Osmar Mahail memperjuangkan film Indonesia supaya berkepribadian Indonesia, supaya bercita rasa Indonesia adalah untuk bisa menjadikan film ...menuju kesejahteraan bangsa ini sesuai dengan budayanya. Makanya kenapa kita sebut Usmar Ismail karena dalam perjalanan sejarah... ...kemudian Usmar Ismail lah yang konsisten menonjol memperjuangkan itu... ...antara lain lewat film citra gitu ya. Film citra tadi ada kan itu dibuat sebelum film Indonesia lahir... ...karena dibuat oleh perusahaan Belanda... Citra waktu itu dia bekerja di sana, kemudian dibuat lagi. Tadi sempat ditayangkan dengan judul "Apa Bayangan Di Waktu Fajar", kerjasama dengan Singapura. Nah, itu tahun 49, tahun 50 baru. Osmar Ismail membuat darah dan doa. Itulah yang menandai film Indonesia lahir. Karena apa? Karena meskipun citra segala macam tadi dibuat oleh Osmar Ismail, tapi dia belum mencerminkan keberbadian Indonesia karena dibuat produsernya orang Belanda. Dia sendiri hanya pegawai biasa. Ya meskipun skenarionya dia dia hanya skenario yang lolos gitu aja. Ya. Makanya eh, yang menandai hari film hari kelahiran film Indonesia adalah film Darah dan Doa. Itulah keberbedaan Indonesia yaitu film berbahasa Indonesia. Ya kan pemain-pemainnya apa-apanya dibuat oleh orang Indonesia dan memiliki nilai-nilai keindonesiaan. Kira-kira gitulah.